mana sunnah, mana wajib. Mana bukan istilah wajib tapi fardu. Mana sunnah, mana fardu. Saya tanya marsinnya berapa? 1. Niat 2. Basuh muka 3. Mengasah tangan sampai mana? Sampai siku. 5. Memasuk kaki. 6. Tertib atau urut. Berarti gerakan selain 6 ini berarti sunnah. Yang sering niat. Katakan ini. Nah, usahakan jangan ide dengan keran, apalagi kerannya tidak cukur. Kerannya dicukur, terus ini. Itu nih tiga ini bagus ini. Kerannya kalau di sini nanti tetesan kembali kepada jadi agak jauh. Pertama ini. Selang-selang. Setelah itu berkumur sambil menghirup air ke hidung. Lihatin. Pertama menghirup sudah menghirup air ke mulut. Dengan menghirup air ke hidung, setelah itu dikeluarkan. Bukan begini, kini sedengi mobil mobil. Dalam niat dilakukan ketika masuk pertama. Lihatin. Itu baru niat. Bersamaan niat pertama itulah niat kita. Batas sih ya. Niat itu ketika membasuh muka. Niat itu ketika membasuh muka. Yang pertama. Katakan ini yang pertama. Emang harus sama rambutnya gitu, Pak? Itu kan perlu saja. Ya. Setelah itu ada yang begini. Boleh. Ini juga boleh. Keduanya boleh. Ring tiga. Kadang-kadang kalau sudah dipasuk ini lupa sisinya. Ini dipasuk ini lupa. Bunder. Bisa model begini ya, bisa. Setelah itu mengusap bagian kepala, bagian saja cukup. Telinga. Bareng. Hanya telinga yang bareng. Selain itu kanan 3, kiri 3. Selain telinga. Kalau telinga apa? Tangan kanan megang kanan kiri kebalik. Kita anggap mata kaki ya. Lebih dari mata kaki. Pokoknya sudah. Nah, setelah itu doa seperti yang kita lakukan setiap. Asyhadu Allah. Dianjurkan bukan ngasih pelat tapi kalau begini juga nggak apa-apa. Sebaiknya kebaikan kalau nggak ngasih.